kami belum dapat informasi resmi, namun kami masih menunggu informasinya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Memang ASI pada hari ini sudah ditetapkan seperti peraturan yang sudah berlaku sampai dengan pukul 5 sore hari nanti. Jika ASI tidak segera dibubarkan, maka pihak kepolisian akan berusaha untuk membubarkan aksi demo yang ada di depan gedung DPR MPR RI ini sendiri. Dan para ulama yang sedang melakukan orasinya di depan gedung DPR RI sudah mengatakan bahwa mereka menampik isu-isu yang beredar di masyarakat maupun di media sosial bahwa aksi demo pada hari ini akan melakukan aksi lempar jumroh dan juga melakukan aksi pendudukan terhadap gedung DPR MPR RI. Mereka berkomitmen akan melakukan aksi damai sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bisa. Rizky, Anda mengatakan bahwa ulama-ulama melakukan orasi di depan gedung DPR MPR RI. Bisakah Anda mendapatkan ataupun mengantungin nama siapa-siapa saja, nama ulama-ulama yang hadir dalam demo 212 ini, Rizky? Ya, Tisa, memang aksi 212 jilid 2 pada hari ini agak sedikit berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, bahwa aksi pada hari ini perwakilan dari GNPF MUI serta Front Pembela Islam tidak mengikuti aksi yang digelar di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Pada saat ini memang saat ini para ulama sedang menggelar aksinya, namun kami belum dapat memastikan aksi-aksi yang dilakukan para ulama ini berasal dari ormas-ormas Islam mana saja. Namun kami dapat informasi bahwa peserta ataupun ulama selain dari mahasiswa Islam se-Indonesia, bahwa ulama yang hadir di aksi 212 pada hari ini merupakan perwakilan dari Front Umat Islam. Dan kami tadi sempat mendengar beberapa poin dari para orasi yang dilontarkan di depan gedung DPR ini, bahwa perwakilan atau pimpinan ormas dari Gerakan Perawal Fatwa MUI dan juga Front Pembela Islam akan melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa lokasi titik banjir di ibu kota. Bisa. Ya, Rizky, kalau kita lihat dari pantauan udara mengenai aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR ini, bukan hanya tumpukan massa terjadi di depan pintu gerbang DPR MPR saja, tetapi juga tampaknya cukup panjang massa yang berada di sana, yaitu mungkin dari antrian ataupun mungkin dari jalan arah Semanggi dan juga sampai dengan menuju ke Slipi. Anda mungkin bisa gambarkan seperti apa keramaian di sana kepada kami, Rifki, sampai dengan sejauh apa massa di sana berkumpul, Rifki?